day 2 in Tokyo. Sendiri rambut aku tuh aku bikin wavy. Kita mau ke Shibuya crossing. Oke, terus kita mau ke Harajuku Street. Hari ini outfitnya kayak gini, monokrom. Terus kita mau makan karena memang tujuan kita pergi ke Jepang adalah mau kuliner. Pokoknya kalian harus keep on watching. Jadi apartemen kita di Jepang itu tuh kayak gini guys, di Tokyo ya. Ini tuh di daerah Shinjuku, dia udah dekat banget ke arah keramaian. Kalau di Jepang tuh daerahnya masih kayak gini, jadi rumah-rumah penduduknya tuh sebelahan sama apartemen. Terus habis itu juga ini tuh murah banget, harga apartemen ini tuh satu harinya cuman kayak 2,2 gitu. Menurut aku tuh murah ya, karena dia kapasitinya tuh bisa buat 4 orang. Jadi kalau misalkan kalian pergi rame-rame mau patungan gitu, 2,2 dibagi 4 tuh cuman kayak 500. Day 2, liat nih. Kalau ngeliat dia yang YouTube langsung ingat dan sadar diri kalau gue juga harus ngeliat gitu loh. Untung jalan sama YouTuber juga sama influencer, jadi gak lupa ngonten. Oke, kita mau makan dulu, Bapak. Udah sampai di Matsuya, jadi kita makan siang kali ini tuh mau makan Matsuya. Jadi ini tuh dari kemarin sebenarnya kita udah makan di sini tapi rame terus. Aku belum pernah coba. Ya iyalah pertama kali kesini. Ini tuh kayak ada dia daging pakai kari gitu. Kan mau lihat ya? Kan? Aku pilih yang enak aja ya. Dan yang kita notice adalah orang di sini tuh kalau makan cepet-cepet banget, emang kayak gak dikunyah. Jadi kalau kalian, ya kalau kalian nonton apa namanya film-film Jepang gitu tuh pasti mereka makannya cepet. Nah itu benar-benar terjadi di sini in real life. Ini dari aromanya udah kecium wangi banget. Ini enak banget, ini kesukaannya Juna pasti. Ada yakiniku. Ini tuh mommy. Salad biasa mommy. Mommy lagi ngajarin anaknya makan biar pinter ya mamanya. Arigato. Pakai yang sesame. Beda-beda itu rasanya, ini kukusnya. Ini asin beda-beda. Kalau ada yang dingin ya kan. Takut banget baju putih. Ini first impression. Sekarang kita sudah ada di, aku nggak tahu ini bahannya, soalnya tuh kayak banyak kan tulisannya pakai bahasa Jepang ya, saya aku nggak bisa baca. Dan kayak namanya tuh mirip-mirip Shibuya, Shinjuku, Nishinjuku, apalah gitu. Pokoknya aku ikut Kavio aja, kemana Kavio pergi aku ikut. Hari ini nggak sedingin kemarin, tapi masih banyak angin. Cuman mataharinya hari ini agak nyentreng, agak panas. Tapi so far buat jalan-jalan sih menurut aku enakan di bulan-bulan ini. Jadi kalau kalian mau ke Jepang dan kalian nggak lagi hunting winter, menurutku kalian better pergi di pertengahan Mei. Terima kasih.
jangan sampai awal Juni karena udah panas. Ya, satu lagi. Ini perlu pencet. Di mana? Taruh bawah dulu, taruh bawah. Dah. Udah, kembalinya udah kuat tuh. Udah ya. Kita mau naik MRT. Tapi gua gak ngerti lihat tulisan-tulisannya. Shinjuku Station. Sudah sampai di Shibuya. Dari yang apa namanya, style biasa aja sampai yang luar biasa tuh ada. Saya baru selesai foto-foto di Shibuya Crossing. Kalian kalau ke Tokyo terus mau nyari tempat-tempat yang maksudnya kayak yang ada sering di film-film itu loh. Nah, kayak Alice in Wonderland. Iya, kalian bisa ke Shibuya Crossing. Kita tuh tahu semua tempat-tempat ini karena direkomendasiin sama yang udah 9 kali ke Jepang. Guys, ada yang udah tergaitin sama saya. Mahal-mahal bayarannya. Bayarannya Hermes. Ya, kalau cuma dikasih ini aja makan. Hermes saya satu, Hermes satu. Ini restoran buat makan malam. Ini rekomendasi kaki yang lagi yang pasti. Kita udah masuk di dalam. Hai. Ini nama restorannya apa? Isamaru Susama. Tempat apa ini? Ini restoran seafood, jadi makan sendiri di sini. Ada scallop, ada oyster, ada udang, ada ikan juga, macam-macam. Pokoknya ini seafood, enak banget. Isamaru Susama, rekomendasi Akapiro. Jadi di sini tuh restorannya ngejual seafood. Kayak memang Jepang ini tuh dia identik dengan seafood dan perdaging-dagingan, ya kan? Kalau kata kasih di sini tuh seafoodnya fresh dan bisa pilih sendiri. Bisa sendiri kok. Bisa pilih sendiri kalau mau. Tapi kayaknya aku nggak deh. Karena berapa ya say? Tulang belakangku rasanya sudah meretak. Aku baru beli cincin ini tadi. Bagus ya. Nanti pasang di jempol. Ini kita bakal, nanti aku bakal review makanannya. Ini namanya Gohang. Apa itu? Gohang. Enak banget. Namanya Gohang. Ini apa sih komplimen ya? Kita dikasih komplimen gini. Udangnya taruh. Ini juga kita. Ini langsung makan aja. Kalau aku sih biasanya nggak pakai sausnya, cuma nggak apa-apa. Kulit ya untuk masukin. Wow. Ini aku nggak tahu ini apa. Ini tuh enak. Yang, ini kani miso namanya. Ini kepiting gitu dicampur apa nggak tahu, enak banget. Ini di dalamnya udang botak. Ini tuh manis banget udangnya parah. Ini ada clams. Ini ada itu apa? Ini yang tadi itu komplimen ini. Cobain. Aku udah cobain ini. Oh udah. Kamu coba ini. Cobain. Itu dalamnya tadi belum serat. Ini kata kafe enak banget. Komplimen. Ini kita dikasih komplimen. Kamu makan enak banget. Ini enak banget kata. Dia kan di dalamnya kayak ada something yang muncrat. Cobain dong. Tangan Eko. Ini namanya kanini.
miso. Kayaknya miso. Jadi ya makannya itu harus dituang ke nasinya langsung. Ya sini baterainya udah lowbat, jadi aku udah gak bisa lanjut vlog lagi. Cuman ini bener-bener masih bisa nge-review yang terakhir ya, karena pasti kalian penasaran karena sama rasanya ini. Semoga ini udah gak panas lagi, mudah-mudahan ya. Banget, gokil. Ini rasanya enak banget, anjir. Enak banget. Ini enak banget, sumpah. Ini parah ya. Makan lagi. Enak. Itu kayak ada gurihnya, creamy juga. Creamy. Tapi gurih seafood itu gitu loh. Terus ngeblend sama nasi, jadinya bikin nagih, pengen makan lagi gitu. Kalian harus cobain kalau kalian kecil. Ada di Indo tapi rasanya gak sama. Ini enak banget. Ada di Tokped, ada yang jual. Ini enak banget. Ini udah ngelakuin kali ya. Kayak ada rasa creamy kerangnya gitu loh. Enak banget. Jadi nggak perlu di sini tuh nggak perlu banyak bumbu-bumbu yang macam-macam ya, karena tuh kayak seafoodnya itu udah murih. Pakai nasi ini. Kalau ini resolusinya berubah, mohon maaf banget soalnya kamera aku lowbat. Jadi tuh tadi kita lari-lari ngeliatin strawberry ini. Wow. Kita cari-cari, tapi sebenarnya kita nyarinya mochi ya. Ini tuh namanya apa? Tadi apa namanya kak? Tangulu. Iya, buah. Terus kayak di glaze sama gula gitu. Strawberry di sini rasanya tuh nggak asam yang ini. Jadi ini kita sedang ada di pusat nightlife nya Shinjuku. Lihat deh, sini tuh kayak banyak bar-bar karaoke-karaoke gitu. Banget gila ini. Ini bener-bener literally semuanya itu bar. Sampai sana juga itu bar.